Halo, geng. Oke, pada hari ini saya nak masak, geng. Saya nak masak ayam. Saya nak masak ayam sos cili. Ayam masak sos lah, oke. Oke. Bahan-bahan yang saya perlukan ini serai. Nanti saya rebus dulu ayam ini dengan serai ini. Oke. Saya hidupkan. Ya, kalau air sudah mendidih, kita akan masukkan ayam dengan serai. Oke, geng, kita terus dengan bahan yang saya perlukan nanti untuk masak ayam sus nih. Ini ada halia dengan bawang putih. Ini ada daun bawang dan bawang merah besar. Saya menggunakan saus perasa, Maggi, saus tomato, saus cili, Maggi secukup rasa dengan minyak masak. Lupa juga dengan apa? Garam dengan Ajinomoto. Oke, jangan lupa lagi satu bahan, yaitu cili giling. Oke, ataupun ada pakai paste cili pun boleh juga. Oke, itu saja bahan-bahannya. Oke, geng, ini ayam yang sudah dipotong-potong ya, lebih kurang dalam 300 gram. Sekarang kita masukkan serai ini dengan ayam nih. Oke. Kita masak dia lebih kurang dalam 3 atau 4 menit saja. Oke. Oke, geng. Saya akan masukkan sedikit garam ya. Lebih kurang sesudut kecil macam ini. Oke. Oke, lebih kurang dalam 4 minit lah, 4 minit lebih macam itulah. Oke, boleh kita angkatkan ayam ini dulu, kita tepikan. Oke, geng, seperti biasa, panaskan kuali. Masukkan minyak. Oke, mula-mula kita masukkan bawang putih dengan halia. Kita tumis dia sampai naik bau. Bila sudah naik bau, kita masukkan cili giling. Cili ini tak pedas ya. Kita tumis sampai pecah minyak. Masukkan sos tomato. Kita masukkan sos cili. Kita gaung-gaung dia lagi, dia serat sekata lah. Ini bawang besar ya, merah, bawang merah besar. Kita masukkan. Oke, geng, saya lupa nak bagi tahu ada pakai gula. Masukkan sedikit gula untuk balancekan rasa dia. Oke, sekarang kita masukkan ayam. Ayam yang sudah kita rebus tadi.
Coba dulu sampai rata. Oke, geng, kita masukkan sedikit air. Ini air yang sudah dimasak ya. Pakai air yang sudah dimasak. Oke. Oke, geng. Kita tambahkan garam. Nanti bila nak dah masak nanti kita rasa cukup ke belum dia punya garam tu, rasa dia. Okey. Okey, saya gunakan secukup rasa sebab saya tak gunakan Ajinomoto. Kalau dia, lepas tu kita tutup dulu. Okay, geng, ayam kita sudah masak. Saya masukkan sedikit sos perasa ni. Biar aroma dia lebih mantap. Ikan sos kita sudah masak. Masukkan daun bawang tadi. Dia lebih menarik lagi lah color dia. Okay. Ayam masak sos sudah siap. Sudah masak siap lah. Okay, geng, ayam masak sos sudah siap. Okay, inilah kejadiannya. Boleh try lah kalau you nak try. Ini sedap sebenarnya, geng. Tengok, ada dia macam apa? Rupa dia macam ayam masak merah pun ada. Tapi saya apa? Resep ini adalah ayam masak sos. Okey, jangan lupa mencuba. Okey, itu saja untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi di next video yang seterusnya lah ya. Jangan lupa komen, like dan subscribe saya punya channel. Itu saja untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye.